Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fil hajri, ini fasal tentang masalah hajar. Ya, ini menahan. Kalau bahasa Indonesia, hajar. Mungkin. Ini kalau hajarnya mana? Yuh jaru bijununin, dihajar dengan sebab gila, dihajar, ditahan, diampu. Ya. Dengan sebab gila. Jadi orang gila umpama, ya, dia punya duit banyak, tapi duitnya tuh dihajar, duitnya diampu, dipegang duitnya sama seorang wali, dipegang, diawasin. Sampai kapan? Ila ifaqotin, sampai dia sembuh. Ifaqoh, ya, sampai dia sembuh gilanya baru dikasih. Wasiban, dan anak kecil dipegang tuh duitnya sama walinya. Ila bulughin, sampai balik anak kecil. Bikama li khamsa asyrata sanatan, dengan sempurna 15 tahun. Ini 15 tahun komariyatan, ya. Komariyatan, bulan Komari, Hijriah, ya. Tahdidan, pasti pas, ya, pas, ya, bukan takriban, bukan kurang lebih, bukan, ya. Jadi 15 tahun. Ini 15 tahun, ya. Ini 15 tahun ya, megang duit banyak udah bisa belum kira-kira? Kamu berapa umur? Hah? 19 tahun, aku udah 19. Kamu? Berapa umurnya? Umurnya berapa? 12. 14. 15. Ah, ini 15. Habis umur 15 ya. Kalau megang duit 100 juta nih, gimana? Oh, enggak bisa kan? Berarti ini mungkin di sana nih dulu 15 juta nih udah, oh, 15 juta. Umur 15 tahun sudah mapan. Orang kita 15 tahun belum mapan kan? Belum. Ya, masih nangis juga panggil. Ya, berarti begitu. Berarti ini kalau fikih itu begitu ya. Jadi enggak terus sama semoga begitu kalau fikih. Lihat keadaan. Nah, berarti ini jangan dikasih 15 tahun, jangan dikasih berarti. Ya. Sampai dia benar-benar hitungan dewasa. Makanya di Indonesia umur nikah itu berapa tahun? Berapa? 19 tuh. Itu udah mulai, udah boleh di situ. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Itu menandakan apa? Itu umur mulai. Itu untuk yang perempuan juga. Laki-laki segitu kira-kira udah gimana?
mulai hidup nggak kira-kira segitu umur segitu laki-laki? Hidup belum? Hidup belum? Untuk mengarahi rumah tangga. Kamu umur berapa umurnya? Ya, mesti gini, punya bini gimana kira-kira segini bini? Bisa. Bapaknya anak-anak, emaknya anaknya, anak-anak juga jadi keluarga. Anak-anak. Jadi kalau Vicky itu enggak begitu. Ya, jadi lihat keadaan. Mungkin di sana dulu ya, tapi secara boleh boleh gitu ya. Secara boleh boleh. Ya, sebaiknya biar agak ke atas untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan segitu pas. Ya, untuk perempuan segitu pas. Kalau perempuan terlalu tua nanti anaknya enggak banyak biasanya gitu. Yang anak banyak perempuannya agak muda gitu. Nah untuk hal ini ya hemat saya di sini 15 tahun nanti dipandang lagi nanti biasanya kalau kita adukan ke pengadilan dia akan melihat lagi ini umur segini nggak bisa orang pegang duit ya pegang duit ya 10.000 ya bisa 10.000 20.000 bisa, tapi kalau 100 juta nggak bisa. 15 tahun, nggak bisa. 100 juta nggak bisa, kebanyakan. Nah, ini kan semua duitnya. Nggak bisa dia. Ya, nanti ini secara ilmu aja, ya. Secara ilmu begini. Nanti dilihat kembali bagaimana. Tatbiknya, penerapannya di masyarakat. Dilihat lagi. Bisyahadati adlaini khabira ini dengan kesaksian dua orang saksi yang ya dua orang saksi yang adil ya dengan kesaksian dua orang yang adil yang berpengalaman. Jadi ada saksinya tuh dilihat siapa. Ya. Au khuruji manin atau keluar sperma. Ya. Menjadi baligh. Ya keluar sperma sampai dia keluar sperma itu ya. Ini dulu juga pos sperma. Dulu pos sperma ya beda. Saya rasa sama orang sekarang beda lagi. Sekarang masih kecilnya udah kurang sperma. Karena sekarang banyak udah banyak ini pengaruh-pengaruh daripada ya tontonan-tontonan yang ya, yang terlarang tapi ditonton belum waktunya. Ini menimbulkan jadi apa namanya syahwatnya sudah maju duluan itu maju duluan. Aw haidin atau haid juga perempuan sekarang juga haidnya masih kecil dah haid sekarang. Ya ada juga yang lama itu mah biasanya adalah ada sedikit bagaimana gitu ya. Wa imkanuhuma kamalu tis'i sinina dan memungkinkan keduanya sempurna ya memungkinkan keduanya itu keluar sperma dan keluar haid 9 tahun. Kalau anak kecil perempuan 9 tahun kecil sekali ya. Ada juga yang bongsor ada. Wa yusaddaqum mutaibulugin bi imnain au haidin dan dibenarkan orang yang mengaku balik dengan sebab keluar sperma. Ya, dia ngaku, Pak, saya udah balik. Apa? Kayak saya sudah keluar sperma. Ini dibenarkan. Ya. Bapak, Bapak, Abi, Abah, saya sudah balik. Apa? Saya sudah keluar sperma. Nah, orang kalau udah keluar sperma, itu sudah punya kewajiban. Ya, sudah punya kewajiban. Jangan sampai ninggalin sholat. Semuanya berbuat yang baik mulai dicatat kebaikan-kebaikan keburukan-keburukan ya. Sudah mulai dirinya kalau masih kecil ya, dia berbuat kebaikan babanya dapat berbuat kejahatan babanya dapat. Nah sekarang kamu kalau udah dewasa ya kembali kepada anak itu
Au haidin atau haid. Ya, Pak, saya sudah haid, Pak, dibenarkan. Walau fi khusumatin bila yaminin. Ya. Sekalipun dalam pertengkaran dengan tanpa sumpah, sekalipun dalam pertengkaran, ya, bertengkar. Ya, omongannya dianggap tanpa sumpah. Kenapa? Idza yu'rafu illa minhu, karena tidak diketahui, ya. Haid keluar sperma itu kecuali daripada orang yang mengakui itu dari dia sendiri. Wa nabtul anatil khasinati, dan tumbuh anah, ya, bulu kemaluan yang tebal, nah, tebal bulunya itu kemaluannya. Bihaisu, dengan sekira tahtaju ilal alqi, dengan sekira butuh ia kepada digunting, dipotong. Butuh kepada dipotong, oh, berarti lebat nih. Iya. Fi'ak. Ya, ini bukan porno, ya nih. Ini lagi pelajarannya. Fi'aki kafirin, baik pada orang kafir, zakarin yang laki-laki, atau unsa atau perempuan. Itu, ini jadi khobar nabtu. Amaratun ala bulughihi. Bisini awil ihtilami. Itu tanda atas baliknya dengan umur atau dengan mimpi. Ya. Jadi itu kalau udah tumbuh kemaluan tebel, ya, itu diantara tanda udah mulai balik. Jangan sembarangan. Itu omongan kamu yang jelek mulai dihitung. Dosanya mulai dihitung. Amal yang baik mulai dihitung baik. Jangan berbuat yang bukan-bukan. Bukan-bukan, yang haram-haram tinggalin. Kalau pengen jadi ulama yang hebat, dari masih kecil tinggalin yang haram-haram. Tinggalkan. Karena orang yang khas, ya, min ahlil muntahi, ya, sudah sampai tingkat tinggi, itu dia lebih cenderung perhatiannya kepada meninggalkan yang haram. Jadi tinggalin yang haram-haram. Sejauh-jauhnya, tenagain. Ini haram. Astagfirullahaladzim. Ini haram. Jauhin. Haram-haram jauhin. Sejauh-jauhnya. Oh. Masih bagusan orang ini. Orang ini. Ya, dia ibadah, walaupun dia ibadahnya hanya sebatas yang wajib, daripada orang yang ibadah mulu, yang puasa, zikir, tapi sembarangan berbuat maksiat, dosa, apa, riba, mencela, menghina, berbuat maksiat, masih bagusan yang tadi kemana-mana. Jauhin yang haram, jauhin. Jangan ada sedikit pun kita berbuat. Usaha semaksimal mungkin. Walaupun al-insan mahul khotaw wa nisyan. Kullu bani adam khotaw'un. Tapi wa khairul khotaw'ina at-tawabun. Ya. Begitu. Jadi kalau sudah kita udah balik, konsentrasi. Jauhin yang haram. Nah, itu orang-orang calon bakal orang khos. Dan itu sifat orang khos. Begitu. Istimewa, orang khususnya Allah, orang tinggi. Dari mas kecil dia begitu, insya Allah udah gede nanti luar biasa. Man asyrakat bidayatu asyrakat nihayatu. Udah mas kecil udah bersinar, udah tua mungkin bersinar. Wa mislu, yang sepertinya, ya. Seperti orang kafir, ya, bahwa, ya, tumbuh bulu kemaluan tanda atas baliknya adalah waladu manjuhila islamu, seorang anak, ya, ya, anak orang yang tidak diketahui islamnya. Jadi ini orang kagak diketahui islamnya atau enggaknya gitu. Enggak tahu islamnya apa enggaknya ini orang. La man adima man ya'rifu sinnahu 'alal awjahi.
ya. Tidak orang yang enggak ya, enggak tahu siapa yang ya, yang mengetahui tahunnya, umurnya, orang yang enggak tahu akan umurnya atas kaul aujah. Ya, bukan orang yang tidak mengetahui akan umurnya, dia enggak tahu umurnya nih. Ya. Berapa umurnya? Wakilah, dan dikatakan yakunu alamatan fi akil muslimi aidan. Dikatakan adalah ia tanda pada hak orang muslim juga. Ya. Tumbuh ini tumbuh kemalu tumbuh rambut kemaluan. Tanda pada hak orang muslim juga. Tanda pada hak orang itu muslim. Ya. Wa alhaqu bil anati asy'aral khasina fil ibti, dan mereka mengilhakan. Jadi mengilhakan seperti mengkias, tapi bukan kias. Menghubungkan hukumnya sama ya dengan anah, dengan anah apa kemaluan, bulu kemaluan ya, akan rambut yang tebal pada ketiak ya. Jadi kalau ada rambut tebal ketiak ya bulu ketiaknya tebal, itu tanda mulai-mulai balik. Tanda mulai balik. Kadang suara juga mulai berubah kalau udah balik. Suaranya mulai mulai begitu. Wallahu a'lam bishawab.